Episode 8, Mind You Outlast. Nama gue Tira. Ada apa sih di episode 7 kemarin? Well, ada dokter gila yang udah ngebuntungin tangan gue. Terus sekarang ya kejepit di lift seperti yang gue lihat sendiri. So, tanpa banyak basa-basi lagi, let's do it. Makin kemari makin intens gitu actionnya, makin deg-degan. Kalau yang awal-awal kan masih pace-nya masih agak pelan, lo ngumpet gitu. Sekarang lo udah mulai dikejar-kejar, mereka juga ngejar-ngejar kayak ngejar maling jemuran gitu. Oke, sekarang kita mau nyari jalan supaya ke atas kalau nggak salah ya, lupa gue. Nah, kayaknya lewat sini nih. Hujan di luar. Terasa ya udah 8 episode. Gue sih kayaknya berasanya kayak bentar lagi habis ini. Soalnya actionnya makin lama makin tegang gini. Ya we'll see. Father Martin, meet me outside. We're okay. Close now. Can find Father Martin outside. Let's go outside. Masih belum jelas juga nih siapa sebenarnya Father Martin dan apa perannya di cerita ini. Gue game ini grafisnya lumayan oke loh untuk sebuah game indie gitu. Soundnya juga oke. So far oke lah game ini. Recommended buat lo yang suka game-game horror. Lama sepi gini tiba-tiba ada ngagetin lagi nih kan, kampret banget. Biasanya kan gitu kan, sepi gak ada apa-apa, lama tiba-tiba wah. Thank you.
lewat sini. Mari kita menjelajah dulu. Kayaknya sih lewat yang tadi itu tuh, yang jendela aku buka. Mari kita lihat, siapa tahu ada baterai. Nah kan, lumayan. Kayak ada asap gitu di sini. Oh shit, kebakaran. Lihat tuh, jari gue udah buntung. Jari manis kiri sama jari telunjuk kanan dipotong sama si dokter bangsat itu. Ya. I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things. Because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. If you want to live, you can get out through the kitchen. Turn the sprinkler system on the extinguish fire. Okay. Okay, ini jadi ceritanya orang rumah sakit jiwa. Terus orang-orang yang sakit jiwa ini jadi eksperimen sama si dokter itu nih. So far sih gitu. Okay, ini sprinkler system. There's no water in it. Okay. Kita harus nyalain dua keran dulu, abis itu baru balik ke sini lagi. Oh shit. Itu monster gede itu. Shit. Kita bertemu lagi. Masih berstrategi nih ngadepin dia. Lihat pet jalannya kemana aja, terus hindari pet itu. Kiri, ya. Yeah.
anjing serem banget. Shit. Orang mati lagi dimandiin darah sama orang gila. How scary is that? Oke, ini kerannya satu. One more to go. No complaining, you know. We have to wash every little part. Enaknya tuh kayak kalau celah-celah kayak gini, si bangsat gede itu nggak bisa masuk kalau dikejar-kejar. Jadi kalau dikejar-kejar, mendingan kita masuk ke celah yang tadi gitu. Dia nggak mungkin bisa masuk. Sama kayak waktu di episode berapa gitu, kalau dikejar-kejar masuk ke gorong-gorong. Nggak mungkin dia masuk karena kegedean. Oh shit, fuck. Lagi nyariin dia. Cabut. Oh shit, 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 fuck. Ini ketahuan, shit, ngumpet lu. Tuh suara langkahnya dia tuh. Tuh, suara langkahnya dia. Jadi kayaknya better kita nunggu di sini dulu. Just for a second. Sebelum dia cabut lagi baru kita keluar. Udah gak ada dia. Oke, there's two. Sekarang kita balik ke sprinkler yang tadi buat menyemprotkan air. Shit, masih ada dia di situ. Fuck. Go. Ah, fuck. Ketawa lagi kabur. Masuk sini. Iya. Thank you.
dah. Find Father Martin outside. Umpet lu. Setelah airnya keluar, kayaknya kita bisa lewat jalan yang tadi kebakaran itu deh. Hajik, pak, jik, kabur, ya, nah gua anjing, padik, aduh, nungguin di situ dia ternyata setan. Find Father Martin outside. Okay, let's go outside. Oke, kita udah berhasil nyalain kerannya. Anjing! Pak, kaget ke setan lo. Padahal orang yang tadi ngobrol kalem gitu tiba-tiba ngagetin. Shit. Oke guys, kayaknya sampai sini dulu episode 8. Thank you buat yang udah nonton. Silakan like, subscribe, komentar di channel gue. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you guys.